Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi mengandung banyak pesan mulia, tidak hanya tentang 7 pemuda yang teguh memegang iman mereka. Ada pula kisah tentang perjalanan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam yang terekam dari ayat ke-65 sampai ayat ke-82. Pada ujung ayat ke-82, Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan alasan kenapa ia membangun rumah tanpa meminta imbalan. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis dalam kitab Al-Munabbihat tentang penafsiran ayat ke-82 tersebut, yang artinya, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Menurutnya, kisah 2 anak yatim dalam surat Al-Kahfi bahwa Sayyidina Utsman bin Affan berkata, yang dimaksud harta simpanan itu adalah sebuah papan emas yang tertulis di atasnya 7 baris kalimat yang artinya, yang pertama, jalan kepada orang yang mengetahui bahwa kematian pasti datang tetapi ia masih sempat tertawa. Yang kedua, aku heran kepada orang yang mengetahui bahwa dunia suatu saat pasti berakhir sirna tetapi ia masih mencintainya. Yang ketiga, aku heran kepada orang yang mengetahui bahwa semua sudah ditakdirkan tetapi ia masih menyesali sesuatu yang terlepas darinya. Yang keempat, aku heran kepada orang yang meyakini adanya hisab di akhirat tetapi ia masih mengumpulkan kekayaan. Yang kelima, aku heran kepada orang yang mengetahui adanya neraka tetapi ia masih berbuat dosa. Yang keenam, aku heran kepada orang yang mengenal Allah tetapi ia masih mengingat selain Allah. Yang ketujuh, aku heran kepada orang yang sudah mengetahui adanya surga tetapi ia masih mencari kesenangan dunia. Dalam sebagian naskah terdapat sedikit tambahan, yaitu, aku heran kepada orang yang percaya bahwa setan itu musuhnya tetapi ia masih mengikutinya. Itulah 7 pesan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Semoga kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.